Asda. Oke, okay, teman-teman di channel. Jadi tadi terima kasih ya ikut acara masak aku. Siap. Enak kan? Enak banget. Enak kan? Tapi mungkin ya, mungkin aku ini namanya Bowo. Ya. Ini siapa sih Bowo ini? Udah berapa lama ya? Enggak Bowo namanya Wowo. Bowo. Wo, enggak, tapi nama KTP-nya siapa sih sebenarnya? Jadi itu kan Herbowo. Herbowo. Herbowo, Herbowo doang. Herbowo doang. Pokoknya yang kemarin yang pertama kali yang mumpinnya, yang mumpin KPP dulu ya. Pertama oh, kali nimbul di KBP di MOP. Wow. Jadi KBP tiba-tiba muncul di KBP, MOP Shop, Astronomob. Bowo itu siapa sih? Siapa sih? Gitu kan semuanya mungkin penasaran. Iya. Bowo itu siapa? Jadi aku mau kasih tahu dulu ya. Bowo itu udah masuk MOP. Manajemen MOP. Wow. Jadi aku pengen tahu sekalian ya. Ya pengen bener-bener tahu Bowo itu siapa sih gitu. Ya aku tuh tadinya tuh sebelum masuk MOP itu ketemu Kak Uben di Sanggar. Oh, nah, bentar tunggu. Bowo itu sekarang umur berapa sih? Tahun 90 ya, 18 tahun. Tahun 90. Nah, tapi umurnya berapa belas? Ya kapan? Gak bisa hitung deh. Enggak lah. 12. Berapa ya? 12. 30 tahun. 31. Benar. 31. 31. Kamu berapa? 34. Lu berapa? 87. Gak bisa kurang. Kurang 2. Hitung ya jadinya. Ya. Jadi ini Bowo itu 31 tahun. Ya. Masuk dunia entertainment kapan? 2009, 2008 lulus sekolah. 2009 lulus 10. Masuk Sanggaran Nanda. Oh, jadi 2009 yeah, masuk dunia entertainment. Yeah. Oh, jadi hampir sama dong. Ya. Yeah. Aku 2007 masuk dunia entertainment, tapi masuk sekolah Jepang. Oh, itu dari mana? Iya, 2007, 2008 aku lulus sekolah baru masuk dunia entertainment Jepang. 2015 aku tetap di Indonesia. Wow. Okay. Oh. Jadi itu Bowo itu hampir sama ya aku. Sama. Terus gimana? Ya masuk Sanggar Ananda di tahun 2009 sebenarnya nggak disengaja Ken, kayak nggak gini loh. Dulu tuh mikirnya ah paling ntar gue pacaran, abis itu nikah udah. Sampai teman gue ngomong gini, lu kenapa nggak jadi artis gitu? Oh. Nggak mau ah gitu, tetap nggak mau. Guru teater juga bu ada bakat gitu, coba deh ke teater, nggak mau Ken. Nah sesekali gini nih, udah lulus sekolah terus main ke tempat temen lagi bercanda ada temen nyokap temen lewat, ibu itu temen lewat. Wow lucu, kenapa nggak jadi petinju? Kenapa nggak jadi pelawak kata dia? Nggak tahu nyalurinnya gimana, emang langsung jadi pelawak gitu kalau kita lucu bisa jadi artis gitu. Iya tuh kayak si adanya awal gitu, adanya teman dia sekolah di Sanggar Ananda. Nah dari situ. Tapi Bowo gimana ya Bu, kuliah mahal juga sih, mendingan di entertain aja Ibu gitu, ditunjuk lagi. Tapi Bu nggak ada duit, didaftarin lah sama dia, sama ibu. Punya awal udah didaftarin, masuklah ke Sanggar Ananda. Ya Allah kan dari malu-malu. Jadi malu-malu sampai. Itu Kak Adit the best banget. Kak Adit tuh emang guru yang paling oke. 2009 kan? Ya. Ini teman Sanggar kamu itu sekarang tampil TV itu siapa? Yang Trans TV bukan sih yang kata makan-makan apa sih namanya? Inces Nabati. Oh, Inces Nabati itu teman. Oh, bukan. Tapi Sanggar. Dia Sanggar juga. Oh, Inces Nabati tahunnya sama juga. Iya. Enggak, kalau Inces Nabati ya tahunnya. Ikut cuaca beda. Aku masuk dia udah 5 tahun di sana. Nah, udah tuh pengen masuk ke Sanggar Ananda, katanya kan aku bilang, Sanggar Ananda apaan tuh kan gitu, ini sanggar yang buat menuju entertain. Iya, oke, coba deh kita lihat, ini di belakangnya, itu masuk ke Sanggar Ananda. Terus yang itu kan, waktu SMP, SMA itu, yang Bowo itu lucu, kalau nggak ada Bowo, nggak rame gitu kan. Masuk sarangga, apa? Sarangan. Sanggar. Masuk Sanggar, ini kan orang-orang semua mau jadi perawat, mau jadi artis. Emang iya, emang iya. Yang jadi masuk situ gimana? Berasanya gimana? Berasa kayaknya tuh udah ada gitu. Kita baru masuk ke Sanggar Ananda udah, wah ini nih.
ada saing-saingnya, gitu. Ada yang oh gue di syuting loh, gitu, ada yang namanya kayak gitu tuh kebanggaan tersendiri tapi ya ngebanggain gitu, tapi bagus sih, dia nggak yang anak sanggar tuh memang baik-baik semua. Jadi misalkan dia belagunya nggak karena bangun, eh gue syuting nih, emang lo nggak gitu, nggak syuting nih, yuk ikut yuk. Gitu rame-rame yang royok gitu, kalau syuting gitu kalau anak sanggar ya dari zaman Kak Ruben juga dulu, ya kayak gitu, jadi oh iya, ini entertain. Tapi emang masih belum kebayang, Ken. Gue mau ngapain gitu kesini-sini. Tapi itu ini mau awalnya pengen artis apa? Pelawak, aktor, penyanyi. Jadi gini, kalau gue nonton lawak, kayak misalkan nonton Bang Komeng, terus apa nonton Sule, nonton siapa lagi, OPJ dulu ya. Terus gue kayak dalam hati gue gini, Ken. Gue bisa nih kayak gini, kayak udah panggilan jiwa. Jailah. Ya kan ada gak sih kayak gitu ya kayak? Gue bisa nih kayak gini gitu. Kayak kalau di aku diundang OPJ, aku teman aku katanya bisa. Jadi ada gini Ken, yang di hati gue di mana yang harusnya perannya dia jadi si Pitung nih misalkan. Terus ada gue jadi diganti gitu. Jadi gue kadang-kadang gak enak kayak gitu. Kayak gitu doang sih. Cuman ya gimana ya, jaga perasaan orang. Kalau gue ya itu lagi kebutuhan kamera mungkin apa kebutuhan yang oh ini lebih cocok. Oh iya ya, itu nih pasti ada. Tapi itu kan 2011 pertama kali kena layar. Tapi ini sekarang udah 2021 ya, udah setahun, udah 10 tahun ya. Iya. Kenapa sekarang masuk ke MOP? Udah kenalnya 10 tahun ya. Jadi tapi itu pertama, kan gua udah kenalnya udah lama kan? Iya. Akunya cepat banget nih. Aku kenalnya 2018 kenal sama Ya. Terus aku juga dulu aku masuk manajemen dulu kan. Jadi aku siapin buat keluar dan buat masuk karena aku orang asing kan. Jadi aku ada ini harus surat visanya. Jadi harus yang waktu prosesnya kan. Oh iya. Jadi aku waktu proses jadi kira-kira setahun aku bisa jadi masuk MOP. Jadi aku cepat banget nih. Cepat banget. Tapi ini Bowo itu kenalnya 2011 nih, 2011 udah 10 tahun lewat baru masuk. Iya. MOP. Jadi enggak karena konsen Ken, dulu masih bucin. Pacaran. Budak cinta. Pacaran sama cewek dari setahun, dua tahun, sampai 7 tahun, sampai 8 tahun. Ya gak tau sih gak jadi. Akhirnya mau nikah. Jadi itu lagi terban. Mau nikah sama orang lain? Iya deh, nikah sama orang lain jadinya. Ditinggal nikah. Iya gitu, jadi kayaknya lo gak sedih deh, lo seneng deh. Bener. Ya pokoknya sedih kan, pokoknya ada di mana tuh di malam itu momen cerita gak ya. Jadi pas lomba lawak di daerah Bekasi. Terus udah gitu pengen banget malam itu tuh pacar gue itu. Kayaknya gue pengen ke rumah dia deh. Pas mau ke rumah dia dilarang, jadi kan kayak pirasat kita nih sebagai cowok ya. Jadi curut deh udah gitu. Itu lomba lawaknya final dari 220 peserta. Jadi bentar, harinya sama dua lomba lawak sama diundang rumah pacarnya, harinya sama. Hari jadi pilihnya hari gini loh. Jadi gak mau ikut lomba lawaknya? Lomba lawak udah final nih, besok final. Jadi aku pas siangnya mau ke malamnya mau ke rumah pacar. Pokoknya ada mau ngembalin jaket atau apa ya? Ya pokoknya hari itu dia pengen ketemu ini. Tapi dia ngelarang mulu. Berjalan 8 tahun, hampir 8 tahun. Sampai sono nih Ken, akhirnya gue ngeberanin diri, kan dia ngelarang, tapi gue harus sampai sono. Udah ke rumahnya Ken, tuh mobil rame. Mobil rame, terus kayak apa ya, kayak orang mau serah-serahan lah. Kayak misalkan dijodohin. Pakai baju batik semuanya gitu, gak mungkin. Jadi semuanya nungguin Bowo? Kagak, jadi nah mantan gue itu, jadi gini, Bowo mau ke rumah tapi dia dilarang, nggak boleh Bowo nggak boleh datang, nggak boleh, tapi paksa datang ke sana. Ternyata mobil-mobilnya ada banyak,
karena mau jodohin cowok lain. Kak Genta bisa tahu kan perasaan Kak Bowo gimana saat itu? Aduh! Gue nanya, ada saudara lewat, gue nanya. Ada apa nih? Hah? Emang lo gak tau? Gue kira lo diputus sama dia seminggu lalu. Oh jadi, pacarnya udah ngomong ke keluarga. Udah putus sama Bowo gitu. Ya, tapi gue gak nyalain dia juga sih, Ken. Dia ngomong, ini ada apaan nih lama-lama. Lo gak tau, tapi karena lo udah putus sama dia dalam ada seminggu. Emang ada apaan? Dia kan tunangan. Rasanya Ken, mati Ken, rasa mati itu badan kayak tuh kayak gak ada tulang sih. Apa ya? Nangis senyum kayak, iya, mungkin itu yang bisa berasa sendiri, mulasa sendirinya gak mengerti gitu ya. Soalnya itu sekarang sedih tapi gimana ini, gimana gitu ya. Soalnya tuh ya, gue sama dia tuh jarang berantem, gak pernah malah. Ih, gampang deh. Maksudnya marah sedikit bisa, gue kan bisa apa ya, bisa ngibur lah. Oke, gak pernah berantem, jadi putus. Jadi kaget di situ tuh yang udah gitu di mau dilamar, diem kan gue kan. Terus gue bilang, panggil deh kemarin. Ya bisa, ada please. Gue sampe gue duduk gitu. Begini tangan gue, tolong gue. Abis itu lo selalu deh gue pengen ngomongnya sama dia. Akhirnya dia keluar set. Namun gue dia ngomong, tuh kan gue bilang apa ya, kenapa kita gak nikah lari. Gue gak ngomong apa-apa ya. Terus dia ngomong lagi, kalau begini serang salah. Gue dijodohin, gini. Gue cuma bilang, gue cuma jawab gini doang ya Ken. Mata gue tuh ya Allah kayak, iya sambil ngeliat. Tapi kayak gak yang nangis gitu, enggak, tapi yang biasa tapi netes ya tiba-tiba ya. Sampai gue bilang sama dia, gue cuma ngomong gini doang, kok bisa? Iya bisa, semuanya bisa. Dia ke dalam, gue naik motor, ingat motor jadul Supra X. Itu tau kan businya kalau kena, jangan kan kena hujan itu lo bangkis saya itu nggak nyala kan. Nah bangkisan lo itu hujan cuma FTV banget ya lo ceritanya. Bayangin, Ken, hujan sedih nggak sih, nangis langit. Bisa kakau turun angin, bisa kakau turun ya, tapi bisa ini bisa semuniin kamu yang nangis ya kan, karena basah semua kamu juga nangis. Oh ya, biar nggak kelihatan, biar nggak kelihatan. Oh, Kak Kenta biasa galau ya. Iya, karena teman aku galau terus. Oh, namanya okay, Vito. Oh my god. Terus udah gitu pas dia masuk hujan gede banget, nangis gue sejadi-jadinya sih. Sampai muterin motor gitu, pas mau nyalain, nyala tuh kayak gak berapa lama dari rumah portal ini mati. Sambil dorong, gila. Ya Allah, sedih banget ya. Iya, jadi gue terbengkalai lah. Entertain gue terbengkalai karena gue bucin. Kalau gue fokus, ya gak tahu sih, cuman kan. Tapi ya terbengkalai aja sih, kayak sayang banget. Itu tapi gak apa-apa lah. Waktu umur berapa? 21. Tapi gue tuh udah gitu besok final kan, final lawak kan gitu lah itu final lawak. Jadi pulang gue pulang ke Bekasi final lawak, habis final lawak menang. Itu gue menangnya bukan nangis terharu tuh, nangis ditinggalin dia, waduh. Apa yang kayak gini kan gue kan, abis sekarang gue kayak masih agak trauma sih. Ada yang nangis yang
gue tuh sampai yang sekarang bingung ya, nangisnya sampai kok bisa habis gini loh dada nih Ken, dada sini sakit Ken, ada kan yang kelar nangis yang kayak gini kan, nangis gini. Nah yang gitu tuh, iya iya, ya Allah, sampai gue yang gila ini sakit gitu, gue gila ya, cara nangisnya lupa gitu ya, lupa cara iya lupa cara. Iya pernah, aku juga pernah nangis jatuhnya, kayak gitu. Jatuhnya beda cerita ya kalau kayak gitu. Iya, kita mah. Emang gitu, aku juga pernah yang apa pernah yang lupa sedih napas. Sampai situ yang lu Ellen lupa napas. Caranya gimana ya gitu? Cara apa sih? Kayak gitu orang gitu. Orang gimana nangis kan gitu? Nangis kurang-kurang. Main lagi sama Kadir. Dapat lagi program. Tetep sih nggak bisa lupa gitu ya. Terus udah gitu sempat di mana Kadit nggak ada program postingan susah, gue jadi ojol. Apa aja podcast ojol dagang pisang tanduk, dagang goreng-gorengan sama yang halal ya, yang sing halal lah. Nah, gue tuh bisa ngasih duit gitu bareng nyokap gue, gimana gue bisa ngasih makan nyokap. Karena emang apa ya, cuma ada mama doang kan. Bokap kan udah nggak ada. Jadi nggak. Bu itu garis saudaranya. Ada saudara satu, tapi udah nikah. Oh. Orang nikah sama belum sih beda. Jadi bukan karena abang gue nikah malah nggak mikirin nyokap, jadi adalah kesisirinya kebagi gitu, kebagi. Tapi dia perhatian banget sama nyokap. Yeah. Jadi gini Ken, gue baru tahu ya tentang hidupnya. Gue nyari duit pagi sampai malam, begitu pagi sampai malam, hampir roncok badan gue kayaknya kan, gue dagang, gue ngojol, kok hasil gue segitu-gitu aja gitu. Nih gue aduin ya kayaknya, gue nggak kerja, tapi sedekah, sama gue dagang kerja, tapi nggak sedekah, itu sama kan penghasilannya, enakan mana berarti? Kira-kira berapa? Waktu itu paling banyak berapa sehari? Bisa dapat berapa duit? 150.000. Dari pagi sampai malam? Iya, 70.000, 50.000, sampai 65.000 lah. Iya, itu ya mungkin kita bisa makan. Kadang-kadang juga rugi namanya kan, ya kan? Kata saudara gue juga, lu coba pancing sedekah. Pancing sedekah nih kak, pancing sedekah. Ini dia mau ke Karuben nih ceritanya nih. Pancing sedekah. Di hati tuh gue mohon gitu sama Allah gitu ya. Ya Allah, hamba yang pengen lagi ya Allah masuk entertain gitu. Akhirnya Kak Adit telepon, syuting TVRI. Ketemu sama ayah, sama Kak Ben. Yang kemarin? Ya, dalam. Itu tahun ini ya? Ya, ini belum lama. Belum lama, yang sebulan dua bulan lalu. Oh. Aku main jadi pemainnya, Kauben jadi dalangnya. Sama kayak lagi di... Iya. Udah, Kauben tuh emang kalau setiap ke rumah aku gitu, wah lu lucu gak sih, wah? Aku belajar banyak sama dari ayah. Ayah itu beneran-beneran yang pikir MOP, pikir yang ayah sendiri juga, yang ayah itu beneran dari pagi sampai malam syuting. Ini sekarang juga ayah nih berangkat. Iya. Berangkat syuting. Pulang. Ini beneran ayah itu sehari 24 jam ada di rumah itu cuma beberapa jam doang, ya kan? Dari pagi ada syuting apa gitu. Kalau enggak ada syuting Once Family. Ini beneran ayah itu ini sibuk banget ayah itu. Tapi ayah pikir tentang aku, tentang pokoknya gimana ya, yang jajan ya, jajannya gimana ya. Terus yang tentang ya, ayah itu sibuk banget kerja, tapi ayah itu pikir Onyo, Talia, Tania. Jadi sebagai ayah ya, sebagai kru, yang tentang keruan juga hebat pikir, sih kita bisa apa buat ayah, buat bunda, buat Om Swamiri. Ya mungkin aku ada banyak nih ayah. Kita kamu gini nih, kamu harus gini. Misalnya gini.
awalnya aku gak mengerti, oh ayah kenapa ya, kenapa ini. Tapi ayah itu pasti ada tujuannya. Pasti. Nanti bisa mengerti. Plus minusnya udah dipikirin. Iya. Kita harus percaya MOP. Percaya ayah. Benar. Kita bisa apa buat ayah, bunda, host family, MOP, semua ya. Itu kita jadi terkenal. Kita semangat sendiri. Benar. Berusaha sendiri itu. Semangat, doa. Aduh, pokoknya itu harus tuh. Jadi ini ya, hari ini sejalak Bowo. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Lama ya, ini potong jadi potong jam. Kira-kira kita ngobrol 1 jam nih. Ada emang? Udah jadi berapa menit? Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe lah guys ya. Dah. Asyik.